Kontes Robot Indonesia 2019 yang diadakan Udinus diikuti oleh 60 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ada 5 kategori dalam Kontes Robot Indonesia kali ini, yaitu Kontes Robot Abu Indonesia, Kontes Robot Seni Tari Indonesia, Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, Kontes Robot Pemadam Api Indonesia, Kontes Robot Tematik Indonesia. Pada Jumat pagi, seluruh peserta melakukan running test untuk mengecek apakah robot yang akan digunakan sudah siap untuk melakukan pertandingan, seperti tim dari Universitas Brawijaya yang ikut dalam kategori KRAI, bahwa robot yang dibawa memiliki keunggulan tersendiri. Untuk tim dari KRAI sendiri ada 6 orang, 3 peserta, 3 mekanik. Kalau keunggulan dari kita itu ada beberapa part yang di kecerdasannya, Pak. Jadi kalau robot kita itu kalau dari sisi luar itu biasa, cuman dari sisi kecerdasannya bisa lah diunggulin. Itu kayak sistem IMU, kayak apa, arah itu dari kita sudah bisa bagus lah istilahnya. Pada kategori Kontes Robot Pemadam Api Indonesia, tim dari Universitas 11 Maret menggunakan teknologi yang berbeda, yaitu menggunakan Bluetooth. Dari tim yang UNS ada 5, yang 3 mekanik, 1 programmer, satunya elektro. Kalau cara mainnya di sini kan pakai controller, tapi harus wireless, Mbak. Kalau yang UNS pakainya Bluetooth, sistemnya, mekanismenya Bluetooth. Ya, Nek, keunggulannya alhamdulillah udah bisa sampai atas, udah bisa ngelewatin yang sini. Mungkin kelemahannya masih yang digundukan, yang bagian tanjakan-tanjakan ini masih kurang kuat. Pada kategori Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, tim dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki keunggulan otomatis menggunakan base station. Robot kami udah otomatis dan robot kami udah dikendalikan oleh base station. Terus kami menggunakan mekaniknya lebih kuat. Di sisi lain, pada kategori Kontes Robot Seni Tari Indonesia, tim dari Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kelebihan yang sama dalam menggerakkan robot tari tersebut, terutama dalam meliukkan gerakan tari pada robot. Kalau di tingkat nasional ini, menurut saya itu hampir sama semua. Soalnya kan sudah diseleksi di tingkat regional, otomatis kan yang bagus di regional masuk ke nasional. Nah, kalau sebenarnya cuma menstabilkan aja sih, agar bisa maksimal aja. Dan pada kategori Kontes Robot Tematik Indonesia, tim dari Universitas Negeri Surabaya memiliki keunggulan sistem pada robot, terutama dalam melewati polisi tidur. Yaitu dari sistem keunggulannya itu naik ke polisi tidur itu bisa, soalnya sistem rodanya nggak gimana ya, kuat gitu loh. Tapi kalau lokasinya di zona tanam itu agak sulit, soalnya takutnya timbul pajinya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para mahasiswa di Indonesia. Tim Liputan TVKU melaporkan.